Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam sesi kali ini. Baik, ada satu ayat dalam Al-Quran Allah menyebut pada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Apa maksudnya? Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Cuba semak dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-19. Baik, dalam tempoh kita setahun ataupun 2-3 tahun ni, pernah tak kita ambil tahu tentang duit? Duit apa Ustaz? Duit simpanan kita lah. Oloh kawai tak ada cara, pitih pun boleh seriar gitu lah. 2-3 ratus ya sebulan. Tak apalah tuan-tuan yang duit sikit, yang duit banyak ni. Ada tak kita ambil tahu duit kita ada dah berapa banyak sekarang ni? Dah satu karung ke dua karung ataupun berapa bank? Katakanlah duit kita hanya ada RM2,000. Eh, alhamdulillah. Kena sebut alhamdulillah sebab duit kita bang. Tambahlah sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sampailah naik RM10,000, RM30,000. Jadi soalnya, adakah duit simpanan kena keluar zakat? Kita kena tengok syarat dia. Dia akan keluarkan zakat apabila cukup dua syarat. Satunya dalam tempoh setahun dan kita lihat kepada baki terendah. Adakah melebihi nisab? Nisab di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyatakan nisab kita untuk kali ini, tahun ini sebanyak RM20,366. Sekiranya tuan-tuan tengok pada kadar terendah atau baki terendah dalam tempoh setahun, sekiranya melebihi nisab, ya kita kena keluar zakat. Contohnya kita ada RM40,000. Baki terendah, duit memanglah abang ada sekarang RM100,000, tapi baki terendah sepanjang 12 bulan RM40,000. Berapa zakat saya kena keluar? Kita darab dengan 2.5%, so zakatnya hanya RM1,000 ataupun 1/40 sahaja bang. InsyaAllah, kalau kita seorang yang peka kepada arahan agama dan juga pemerintah, kita akan sentiasa keluarkan zakat. Sebab apa? Kita kena usahakan, segerakan bayar zakat simpanan duit yang berkepul-kepul tu. Sebab kita bayar zakat, insyaAllah harta kita akan sentiasa berkat. Jumpa lagi. SI Plus.